Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi sama aku yang di Ponorogo yang ada di Ponorogo. Kali ini aku diajak temenku sarapan di taman ini loh teman-teman. Dia itu lihat dari TikTok katanya ada yang jualan nasi pecel itu nyampe antri-antri ya teman-teman ya. Ini ada di Mongkok Exit A. Jadi kita lihat ya gimana ramenya itu loh. Udah kelihatan nyampe ngantri berdiri. Kita lihat ya teman-teman ya. Kita mau sarapan di sini. Taman ini ada yang jualan nasi pecel, banyak banget yang jualan teman-teman. Nyampe terkenal nyampe berdiri yang ngantri ya. Jadi tidak cuman satu aja yang jualan nasi pecel ya teman-teman ya. Jadi banyak banget dari pintu masuk itu nyampe ke dalam banyak yang jualan nasi pecel. Aku taunya itu dari temen malah diajak. Jadi dari sini, ini paling ujung yang antri banyak banget. Ini ya, ini pada jualan nasi pecel, makan nasi pecel. Ini juga berarti udah dua yang jualan ya. Terus ini juga ini. Ini udah tiga. Ini temenku. Ini udah tiga, terus empat ya yang jualan nasi pecel. Ini lima nyampe enam teman-teman. Ada yang jualan rujak. Belum yang kesini teman-teman. Jadi di sini di taman ini banyak yang jualan nasi pecel teman-teman. Nah kita cobain ya teman-teman ya, bagaimana rasanya nasi pecel yang ada di taman Mongkok Exit A1. Nanti kok tak tak nih anumu Facebook wes kok tak aja baru tahu di sini ternyata ada warung pecel piringnya cikra dengan cikra. Terus wadok lantoro. Ada mie paling enak godong kates. Terus sambal pecel. Oke. Capar kalau bilang
Dapar kacang hijau. Ini bukan kaleng-kaleng ya, ini makan suka pecel. Daun jati. Jahe cikra. Thank you.